jumpa lagi di channel Mama Najib. Di video kali ini aku mau tumis terong ya teman-teman. Ini terongnya aku mau campur sama cabai besar hijau ya teman-teman. Ini cabai hijau besarnya aku kasih 10 biji yang udah aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Dan ini aku campur pakai cumi, tapi cuminya cumi kering, ini 1/4 cuminya. Ini terongnya 1/2 kilo ya teman-teman. Dan bumbunya seperti, bumbunya sederhana tapi ntar rasanya lebih nikmat ya teman-teman. Bumbunya ini aku kasih 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 biji cabai merah keriting ya teman-teman, dan 7 biji cabai rawit merah, sedikit terasi, 1/2 sendok garam, 1/2 sendok micin, dan aku kasih 3 buah tomat ya teman-teman. Dan ini terongnya aku mau potong jadi 2 ya teman-teman. Ini terongnya udah aku cuci bersih tadi. Terus terongnya kalau agak besar seperti ini aku mau potong jadi 3 bagian ya teman-teman. Kalau agak kecil aku potong jadi 2. Terongnya udah selesai aku potong teman-teman. Terus aku mau potong cuminya. Cuminya yang tadi ada 1/4 ya teman-teman. Aku potong seperti ini. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu panjang ya teman-teman. Tergantung seleranya. Ini ya teman-teman, terus kita pergi tumis terongnya ya teman-teman. Kita panaskan minyak dulu ya teman-teman. Ini minyaknya tadi aku kasih 5 sendok minyak. Kita panaskan sebentar. Minyaknya udah panas ya teman-teman. Terus kita tumis bumbunya sampai harum. Bumbunya udah harum ya teman-teman, kita campur semuanya. Terus kita taruh terongnya. Kasih sedikit air ya teman-teman, kasih sedikit air. Kita diamkan sampai terongnya matang ya teman-teman. Tumis terongnya udah matang ya teman-teman, cuma kita bumbunya. Terus kita angkat piring ya teman-teman. Terongnya udah selesai aku taruh di piring ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Teman-teman boleh coba di rumah ya teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, komen. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ya teman-teman. Terima kasih.